Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika mana solat subuh bersama dengan para sahabat yang lain. Habis sahaja solat subuh dia tuan-tuan, dia akan masuk ke dalam pelusuk, iaitu di dalam kota Madinah. Lalu Sayyidina Umar tengok apa yang Abu Bakar buat tiap-tiap pagi ni. Terdetik hati dia nak ikut satu hari. Lalu dia pun tengoklah Sayyidina Abu Bakar ni masuk ke lorong-lorong, di kawasan rumah-rumah yang ada ketika itu. Lalu dia nampak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam sebuah rumah dan kemudian dia akan keluar selepasnya itu. Lalu selepas saja Sayyidina Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah itu, apa dia dapati tuan-tuan? Dalam rumah itu ada seorang tua yang buta dan bersama dengan anak-anak. Lalu ditanya kepadanya, kamu ini siapa? Lalu dia katakan, aku adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Dan anakku ini adalah rezekinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kata susah hidup dia tuan-tuan. Kamu kenalkan siapa yang masuk daripada rumah kamu tadi? Dia kata, aku tak kenal. Tapi setiap hari dia akan datang ke rumahku dan akan masak di rumahku dan memberi makan kepada anak-anakku. Dan kemudian dia akan berlalu. Subhanallah tuan-tuan. Bila dengar saja Sayyidina Umar, rupa-rupanya lelaki tersebut, iaitu sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar, buat secara rutin untuk membantu syahrul musawwah, bantu kepada orang-orang yang susah tuan-tuan. Dia bagi makan kepada, sedangkan orang tu tak kenal pun siapa yang uruskan rumah dia tu, yang bagi bantuan kepada dia. Itu paling tinggi makam dia tuan-tuan, iaitu ikhlas dia melakukan semata-mata kerana Allah tuan. Ibaratnya macam kita buat satu perkara lah, kita nak balik ke rumah kita, kebetulan rumah kita ni tingkat 16, kita pun pergi shopping lah untuk berbuka satu bulan ni. Kita beli barang-barang keperluan harian kita, barang dapur kita. Kita pun baliklah rumah kita, nak tekan-tekan lift tu rosak. Jadi kita menapaklah satu anak tangga ke satu anak tangga tingkat 16, tinggi. Dengan mujahadah kita, susah payah kita, kita nak bawa bekal rumah kita yang sangat penting untuk anak-anak kita makan. Sampai-sampai pintu rumah kita tertinggal satu benda yang paling penting, namanya kunci rumah kita. Macam itulah perumpamaan kata ulama, bila mana di dunia kita beramal bersungguh-sungguh, kita pulun sungguh-sungguh ibadah kita, sampai akhirat tertinggal satu benda yang kita kata kunci tadi, namanya ikhlas. Tertinggal tuan-tuan, terlupa, amalan kita ni tidak dilindungi dengan sifat ikhlas. Maka begitulah perumpamaan, rugilah kita di hari akhirat, walaupun kita dah sangka di dunia ni kita dah buat semua.